what you got to play. Generic drops for days, still the people rage. Am I not insane? Can you stop it? Assalamualaikum. Halo sahabat Info 19. Selamat datang kembali di channel ini. Seperti biasanya, kali ini Mimin akan mereview gaji ataupun penghasilan channel Luis Fonsi dari YouTube. Mungkin tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja ke pembahasannya. Enjoy! Luis Fonsi memulai penyutupan yaitu pada tanggal 25 Februari tahun 2014. Di mana Luis Fonsi sudah mengupload video yaitu sebanyak 82 video. Dan Luis Fonsi juga sudah memperoleh pengikut ataupun subscribernya yaitu sebanyak 29.500.000 subscriber. Begitu juga view keseluruhan Luis Fonsi di mana sudah mencapai sebanyak 13.370.926.701 view waktu tonton. Dalam satu bulan Luis Fonsi memperoleh penambahan subscribernya yaitu sebanyak 100.000 subscriber. Dan penambahan view-nya yaitu sebanyak 91.429.000 view waktu tonton. Bila dilihat dari estimasi harian, baik itu penambahan subscriber, view, begitu juga penghasilan Luis Fonsi dari YouTube. Di mana pada tanggal 23 Mei sampai tanggal 1 Juni, Luis Fonsi memperoleh penambahan subscribernya yaitu sebanyak 100.000 subscriber. Dan penambahan view-nya yaitu sebanyak 2 juta sampai 3 juta view waktu tonton. Begitu juga penghasilannya yaitu sebanyak $694 sampai $953. Atau setara dengan Rp9.716.000 sampai Rp13.342.000. Membahas mengenai penghasilan per bulan Luis Fonsi dari YouTube, di mana Luis Fonsi sudah berpenghasilan sebanyak $22.900 sampai $365.700. Yang bila disetarakan ke rupiah yaitu setara dengan Rp320.600.000 sampai Rp5.119.800.000. Jadi, jika ditotalkan penghasilan keseluruhan Luis Fonsi dari YouTube, maka Luis Fonsi sudah berpenghasilan sebanyak $274.300 sampai $4.400.000. Yang bila disetarakan ke rupiah yaitu setara dengan Rp3.840.200.000 sampai Rp61.600.000. Itulah yang bisa Mimin rangkum mengenai penghasilan Luis Fonsi dari YouTube. Semoga video singkat ini bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Sekian. Wassalamualaikum.